dari berbagai fakultas dan seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro. Melalui penilaian tahap pertama, terpilihlah 10 besar putra dan putri finalis Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2020. Yang terpilih adalah Firdaus Armansyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Anissa Azhara, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Diki Hendrianto, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Zamira Salsabila, Program Studi S1 Akuntansi. Robi Hidayatullah, Program Studi S1 Akuntansi. Umroh Nur Hasanah, Program Studi S1 Akuntansi. Kurnia Hakim, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Aulia Mutiara Putri, Program Studi Pendidikan Sejarah. Dedi Catur Prastowo, Program Studi Pendidikan Fisika. Noli Amartiha Siregar, Program Studi Pendidikan Biologi. Irfan Sanjaya, Program Studi S1 Akuntansi. Aprilia Dwi Lestari, Program Studi Pendidikan Matematika. Yuda Rizki Argana, Program Studi Ilmu Hukum. Ria Asmara, Program Studi Pendidikan Matematika. Arbi Tio Suhendro, Program Studi Ilmu Hukum. Azah Novita Sari, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Alif Fajar Rahman, Program Studi Ilmu Hukum. Rike Regita Pramesti, Program Studi Ilmu Hukum. Sigit Albahril, Program Studi D3 Akuntansi. Dea Putri Salama, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Bagi para finalis yang terpilih, selamat berjuang untuk tahapan selanjutnya. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi kontak person yang terdapat pada deskripsi video ini.